بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تريك يا رحمن رفيك يا رحيم حريسوني من كل شيء يلزموني. أي تقوزي سفي الله تحسمت بياس اللي وكلت على الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا زين الوجود محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي صدر صدركو سإيمان سأقامة ستوحيد hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya dan mulianya penciptaan demi penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya penciptaan yang sangat sempurna di atas kesempurnaan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan nur Nabi Muhammad. Lebih khusus yang menciptakan jasadiyah ruhaniyah, perilaku yang sangat khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang memandang ciptaan Allah dengan pandangan yang berbeda, itu menunjukkan kelemahan akalnya sebagai manusia. Sebagaimana kita ketahui, perbedaan antara manusia dan hewan hanya akal saja. Bahkan ulama mengatakan al-insan kal hayawanin natiq. Manusia diibaratkan oleh ulama seperti hewan yang berakal. Ketika akal sudah tidak digunakan, ketika akal sudah tidak difungsikan, ketika akal tidak dipandu oleh ilmu, ketika akal sudah dibawa standar pengendalian oleh nafsunya, maka dia tidak layak dikatakan sebagai manusia. Wahai saudaraku, tahukah kalian bagaimana sejarah penciptaan akal dan nafsu? Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan akal, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada akal tersebut, wahai akal, menghadaplah kepadaku. Akal pun langsung menurut menghadap kepada Allah. Setelah itu, wahai akal, berbaliklah. Langsung berbalik akal tersebut. Begitu lemahnya akal manusia. Bahkan ada satu maqalah dari para ulama, tidak ada makhluk yang lebih dhaif, tidak ada makhluk yang lebih tidak berdaya melebihi daripada akal manusia. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, setelah penciptaannya selesai, nafsu pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man anta? Apa yang terjadi? Nafsu tidak menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Dia diam saja. Ditanyakan bukan hanya sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa jawaban dari nafsu ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Man anta?" Apa jawaban nafsu dengan congkaknya, dengan sombongnya? "Ana ana wa anta anta." Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Allah Subhanahu wa taala dengan kebijakannya meletakkan nafsu di neraka jahannam. Ada dua versi ulama mengatakan. Ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 50 ribu tahun yang direndam, diletakkan di neraka jahannam. Kemudian dibangkitkan kembali. Ditanya kembali, "Man anta?" Apa jawabannya? "Ana ana wa anta anta." Tetap jawaban seperti itu. Kemudian direndam kembali. Ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan versi ulama yang lain 50 ribu tahun. Sampai berulang-ulang. Sampai pada akhirnya disiksa, tidak pernah diberi makan. Kemudian tanya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man anta?" Barulah dari sekian penyiksaan begitu lama, nafsu pun menjawab, "Ana 'abduka wa anta rabbi." Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Wahai saudaraku, sejarah singkat ini mengesankan begitu lemahnya akal manusia. Manusia diberikan kenikmatan besar oleh Allah setelah iman dan Islam, yakni kenikmatan akal yang sangat luar biasa. Akan tetapi manusia yang selalu mengandalkan akalnya, tidak didasarkan oleh ilmu, maka begitu papanya dan begitu hinanya manusia. Sama dengan seseorang
yang menilai kejadian demi kejadian yang menimpa baginda Rasulullah, yang menimpa, yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad. Apakah mungkin semua akan diukur oleh akal manusia yang begitu lemahnya? Sejarah demi sejarah, perjalanan mulia baginda Nabi Muhammad, dari kehidupan kecil beliau sehingga dewasa beliau, setengah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, pernikahan Rasulullah, kelahiran Rasulullah, sungguh tidak dapat dinilai dengan akal manusia yang begitu lemah. Tidak usah panjang-panjang kita mengukur akal manusia begitu lemahnya. Lihatlah ke atas kalian, wahai manusia. Begitu besar dan luasnya bentangan langit. Inna Allah khalaqas samawati bighairi amadin tarunaha. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit begitu luas, tanpa tiang untuk dilihat oleh manusia, untuk difikir oleh manusia. Sampaikah akal manusia? Mampukah manusia berfikir hal itu? Kalian yang mengaku berilmu, kalian yang mengaku memiliki ilmu, dalil apa yang kalian bawa hanya berdasarkan akal? Jangan pernah kalian mengukur dengan akal kalian, karena bodohnya sebagai orang yang tidak mengerti sejarah penciptaan akal dan nafsu. Berarti itu menunjukkan bahwa akalnya di bawah kendali nafsunya, akalnya di bawah kendali nafsunya, sehingga semuanya akan dipandang dengan pandangan yang tidak benar. Mengkritik para ulama tidak cukup hanya itu, lebih melampaui lagi batasan-batasan. Dia akan mengkritik perjalanan keluarga Nabi Muhammad. Andai kata mereka tahu sejarah Nabi Muhammad, yang lazim kita fahami maulid Nabi Muhammad. Kenapa disebut maulid? Kenapa tidak disebut biografi? Kenapa tidak disebut manakib? Kenapa hanya maulid yang disebut? Wahai saudaraku, yadullu min a'zamil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keagungan baginda Rasulullah. Tidak ada kelahiran lebih daripada kelahiran Rasulullah. Sebelum lahir saja sudah mengundang kebahagiaan lapisan langit dan lapisan bumi dan seluruh isinya, telah menggentarkan arasy. Dan detik-detik kelahiran Rasulullah, satu-satunya kelahiran yang didampingi wanita-wanita mulia dan agung, keempat wanita yang mendampingi Siti Aminah detik-detik kelahiran sang baginda, mulai daripada Siti Hawa, Siti Hajar, termasuk diantaranya ibunda Nabi Isa, Maryam Ummi Isa. Ini menunjukkan keagungan yang luar biasa, dan kelahirannya mengandung kebaikan. Tidak ada insan manapun, makhluk manapun yang kelahirannya membawa kebaikan, apalagi dalam kehidupannya. Makanya disebut maulid. Kenapa disebut manakib? Karena orang bisa diketahui baik tidaknya setelah dia hidup dan berbuat amal kebaikan. Setelah dia meninggal, barulah dikenang kebaikan tersebut. Maka diadakan acara haul, disebut manakib. Andai kata mereka yang bodoh mengetahui, rawi saja yang menceritakan biografi Nabi Muhammad, ketika dibacakan kepada orang yang gila, niscaya dia akan sembuh, akan baik. Ruwinya Nabi Muhammad, sejarah Rasulullah. Maka jelas dikatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh terdapat di antara kisah-kisah para nabi ibrah, ibarat perumpamaan yang pasti mengandung maslahat. Tidak ada mufsadat daripada sejarah para nabi. Semua mengandung tarbiyah lil ummah. Maka daripada itu,
sebagai orang yang berakal, dia akan berpikir. Jangan pernah sekali-kali mengukur dengan akal kalian yang begitu rendah, begitu alfa, begitu dhaif. Tidak usah kalian berpikir terlalu jauh. Maka dilarang oleh para ulama, min ahli sufi, min ahli tauhid, tidak boleh memikirkan tentang dan Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan sifatnya. Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sudah digambarkan dengan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan bahasa singkatnya, cukuplah kita membaca Al-Quran, fahami Al-Quran, maka akan kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tafakkaru min sifatillah, wala tafakkaru min dhatillah. Jangan pernah sekali-kali memikirkan tentang zat Allah. Cukuplah berpikir tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat Ar-Rahman. Maka Nabi Muhammad disebut Habibur Rahman, kekasih Allah. Bagaimana manusia akan dapat menjangkaunya? Rasulullah adalah nur. Tidak ada yang lebih murni, tidak ada yang lebih cepat daripada kecepatan nur. Maka daripada itu saudaraku, berhati-hatilah. Di penghujung zaman-zaman terakhir seperti sekarang ini, akan banyak bermunculan Fir'aun-Fir'aun gaya baru. Abu Lahab, Abu Lahab gaya baru. Abu Jahal, Abu Jahal gaya baru. Yang mereka mengaku pintar, mengaku bisa, mengaku pandai, tetapi mereka lebih bodoh daripada minal juhala. Mereka layak disebut minal baha'im. Daripada dianggap orang yang mempunyai kelebihan. Wahai saudaraku, inilah tata cara kita hidup untuk mendapatkan ridha. Dan kita faham dengan batasan-batasan tersebut. Jangan sampai kita ada pembelaan dengan orang-orang munafik yang akan kelak menjadi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian tidak terima, disebut mereka penista Nabi, disebut munafik, ada yang tidak terima karena kebodohan mereka berdasarkan hati. Andai kata mereka buka tentang masalah dalil Al-Quran, magalah, atau dalil perkataan-perkataan versi Imam Malik yang menista, yang mengurangi kemuliaan keagungan Nabi Muhammad dalam bentuk apapun, fisik, perilaku, perkataan Nabi, maka dia sudah layak dikatakan kafir. Oh, ada orang yang sensitif, tidak mau dengan sebutan kafir, dianggap kebencian, menebar kebencian. Coba kita tengok sejarah terdahulu. Di saat partai-partai terdahulu tidak begitu banyak, hanya partai P3, Ka'bah, umumnya dengan Golkar, dulu para ulama, mujahid-mujahidah, menyerukan mereka yang tidak ikut dengan barisan Islam, yang tepatnya umumnya yang tidak ikut dengan P3 pada waktu itu, yang bernaung di dalam naungan pohon beringin. Maka ulama terdahulu ada yang mengatakan kafir, dan bukan satu dua. Apa makna kafir itu? Kafir itu maknanya adalah ingkar. Jadi orang yang alergi dengan sebutan kafir, ini adalah orang yang bodoh, yang tidak mengerti. Dianggap penebar kebencian, dianggap radikal, dianggap radikal. Kalau memang ada orang atau sekelompok orang yang membela nabinya dianggap radikal, cinta dengan Nabi dianggap radikal, mahabbah dengan Nabi dianggap radikal, ketahuilah bahwa saya orang pertama yang radikal. Ingat baik-baik, ini seruan saya. Kalau kita menyerukan kebaikan dianggap radikal,
mahabbah dengan Nabi dianggap radikal. Saya adalah orang radikal pertama di muka bumi ini. Begitu gobloknya dan bodohnya mereka punya anggapan seperti itu. Oh, sedangkan mereka yang menghinakan Nabi tidak dianggap radikal. Mereka yang menista Nabi dianggap apa? Akan dibela, akan disanjung, dianggap ulama, dianggap pendakwa. Di mana letak nalar kalian? Di mana letak pikiran kalian? Dengan apa kalian memakai tolak ukur? Inilah kembali kepada tadi yang awal. Karena bodohnya dan dhaifnya tidak mengerti sejarah penciptaan akal itu seperti apa. Sudah jelas, nafsunya sudah mengendalikan akalnya. Dan mudah-mudahan saudaraku yang menyimak apa yang kami sampaikan akan dapat memahami dan mengerti bahwa kita perlu mawas diri dan berhati-hati. Maka dengan ilmu, seseorang dapat mengukur hal tersebut. Maka dengan ilmu, orang dapat berperilaku dengan baik. Maka dengan ilmu, niscaya orang akan mulia. Maka dengan ilmu, seseorang akan dapat mengendalikan nafsunya. Tidak ada jalan lain. Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat. Ilmu yang benar sesuai dengan panduan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan seluruh yang menyimak seruan ini mudah-mudahan akan selalu diberi kekuatan dan dalam anugerah kemuliaan Allah, selalu dalam pandangan mulia Allah, dan selalu kita diberi kekuatan untuk mengendalikan nafsu kita, dan akal kita akan dipandu oleh ilmu dan hidayah, ma'unah, taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha ولف منكم على قول هذا ربنا رحمن إله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.